Aku tuh lagi suka ngedit vlog aku sendiri. Jadi aku tuh suka ngeliat gitu kan. Jadi semenjak MGI nih bikin vlog, bikin apa segala macam, aku kayak lebih ngeramu sih. Jadi seru walaupun nggak pasti banget. Jadi kalau kalian nonton vlog aku, kalau ada suara-suara yang agak nggak bener, editannya nggak bener, maafkan ya. Kita lagi ada di rumah. Andina baru aja keluar single. Kita bikin kayak celebration kecil, selamatan kecil, anak-anak yayasan aja. Kita pengen makan Jepang, kita pengen karaokean di kolam berenang. Jadi hari ini temanya untuk Andina. Ikutin ya keseruannya. Nah ini yang punya kawasannya. Yang bener dong. Oh, kenapa? Gimana ini caranya lo ngomong-ngomong? Gue tanya. Gue punya pertanyaan nih buat Kak Yun. Ada hadiahnya enggak? Hadiah dulu dong. Coba. Hadiahnya keluarin hadiahnya. Mana? Keluarin. Emang kalau di rumah tuh kalau lagi bikin acara, kadang warga juga suka masuk bikin konten. Gitu. Ini suasana kita ada di luar. Yang punya hajat mana sih? Andina belum datang? Iya belum. Mana? Itu makan kayak gue, dan ini makan semua. Kayak gue? Coba dong. Nah teman-teman, gue lagi mau ngadain challenge buat Kak Igun ya. Kira-kira Kak Igun gue tantang nih, kira-kira bisa jawab nggak pertanyaan dari gue? Oke. Wis. Nih hadiahnya nih. Wow. Serius nggak modal begini? Iya serius. Duit siapa? Tabungan. Hah? Tabungan. Serius diin? Iya. Duit endorsan. Jadi aku tuh seru banget kalau misalnya ada acara di rumah, Bang Zain pasti suka dateng. Karena kalau hari biasa pas kita lagi kerja jarang ketemu ya Bang. Iya. Nama yang ini. Iya. Din. Ini Andina hari ini launching single. Sukses Kak. Nah, Zain, Bang Zain. Jadi Bang Zain kasih saweran buat Andina. Iya, karena suara Andina bagus. Ini bukan buat hadiah kuis. Buat hadiah kuis. Ntar kita ikutan rame-rame. Iya, rame-rame. Bener, balikin lagi. Iya, balikin lagi. Doang turun. Parah banget dah. Oke, Bang Zain. Hai, apa kabar sih? Begitu aja biasa. Ada Mama Erna. Kita konsep makan di garasi. Oh gitu konsepnya makan di garasi ya? Makan di garasi Mas. Nadia rambutnya begini Pak. Kenapa? Pak Ewi, nanti habis makan semua pada ngikutan, pada ngebaris panjang. Nanti kalau bisa menang dapat. Iya, gitu. Iya. Benar. Ya itu 10.000 ada berapa tadi? Ada. Ada berapa? Ada banyak pokoknya. Hah? Ada banyak. Lumayan. Iya, lumayan. Nih ada banyak. Ini ada banyak. Paling memang 1 juta kali. Jangan buka kartu. Paling banyak 1 juta, emang gayanya aja tebel lo kayak orang dangdutan lo. Lebih. Tahu nggak ini nukernya di mana? Di mana? Di mall. Serius? Iya. Tempat parkir. Makan dulu. Nanti habis itu kita kerjain yang datang. Oke, siap. Biar pada bisa ngejawab pertanyaan lo. Iya, siap. Yang jorok dong. Iya. Demen banget pertanyaan jorok. Iya. Andina mana Andina? Aku lagi ngambil sushi. Itu susu isi apa, Kak? Oh, itu kita. Oh, ini artisnya. Halo, welcome to my ini. Halo. Baru datang ya? Iya. Oh, jauh. Oh, dari artis. Jadi hari ini kita Japanese ya. Persiapan kayaknya siap terus ya. Siap terus ya. Siap terus. Siap terus. Nanti mau berapa? Udah kali mau makan. Kayaknya lagunya masih satu. Jadi yang paling penting sih bawain lagu sendiri. Oh, bawain lagu sendiri. Terus nanti chill-chill aja ntar. Oh gitu. Karaoke-karaoke. Oh gitu. Aku tahu sih lagunya. Apa? Mahkotaku kan? Bener. Iya. Jangan lupa ditonton ya. Oh siap, jangan lupa didengerin juga di semua platform musik, iTunes, JOOX, sama apa lagi? Spotify, YouTube channel. Iya benar. Jangan lupa subscribe juga ya kayak. Iya, like, comment, dan subscribe. Andina Official. Iya, saya juga sama. Oh iya benar. Bang Jayan. Oh iya. Dibajak ya. Iya. Oke. Jadi ini sebelah aku namanya Mas Deo. Deo ini punya satu entertainment namanya Deo Entertainment. Nah kalau di Yayasan Dunia Mega Bintang kita selalu berkolaborasi, berpartner di dalam event-event dari Yayasan Dunia Mega Bintang. Apa spesialnya persiapan dari Deo Entertainment untuk Miss Mega Bintang nanti? Yang pasti gue akan membikinkan mic. Ya. Karena Ivan Gunawan juga gila sih otaknya, jadi gue juga gak mau kalah gila, jadi gue bikinin mic itu bertabur Swarovski ya. Dan jadi itu ini ya custom ya, custom dong itu custom khusus. Walaupun mungkin di sekarang ini banyak ditiru sama orang tapi oh enggak dia, tapi gue setelah gue lihat-lihat ya custom mic-an kita itu kan kristalnya bener-bener full ya, ya. Kalau yang ditiru sedikit. Itu sedikit dan itu stiker deh, itu stiker, jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita juga pakai mikrofon yang standing ya. Standing. Jadi kalau perkenalan nggak zaman pakai mic ditaruh di itu ya. Aduh. Sedih dong kalau gitu. Jadi itu pakai begitu. Pakai begitu dong. Tapi suara nggak mati-mati dong. Mati-mati enggak. Takut deh ini. Aduh. Enggak dong. Udah tahu netizen mulutnya. Enggak dong, ini ibu komplek. Enggak dong. Ini buatan Indonesia tapi rasa internasional. Cakep. Itu kan banyak yang bilang, "Yuk kok acara-acara internasional, acara-acaranya besarnya Kak Igun kok dipakein mic ini Indonesia sih gitu." Ya. Lah kalau pakai mic internasional kenapa? Biasa. Pak Jokowi aja pakai mic Indonesia. Itu. Ada logo merah putihnya. Siapa? Oh, Artwell. Deo Entertainment. Masuk gak jadi sih? Terkadang kalau misalnya kita kegilaan sama yang namanya luar negeri, belum tentu juga hasilnya maksimal ya. Dan udah maksudnya ya kalau bagus ya udah biasa. Iya. Gitu loh. Nggak ada pride buat kita sendiri dong, Kak, kebanggaan. Ya. Dan yang aku bisa cerita bahwa Miss Mega Bintang ini adalah sebuah event pemilihan beauty pageant yang persiapannya cukup lama. Ya. Persiapannya itu maksudnya dari koreografer, dari konten, itu bisa dibilang animasi. Iya, nggak ada ya di panggung gitu. Ada dong visual. Nggak ada ya visual gitu deh. Ya. Oh. Lu gua di rumah aja, tembok gua kasih animasi. Iya. Apalagi ini Deo. Ini mapping ya, konsepnya mapping. Di rumahnya pakai mapping gitu. Jangan sedih ya kan. Jadi Mas Deo tuh nanti juga bakal ada. Jadi gini, sound system kita segala rupanya itu, mikrofon segala macam itu udah dicoba dari H-6. Jadi setiap kita latihan di Sapta Pesona, setiap kita latihan di Nyi Ageng Serang, itu udah bener-bener full audio ya Deo. Full audio ya? Dong. Jadi nggak pakai punya orang kan? Nggak pakai punya orang, nggak pakai speaker kecil ya kan? Itu pakai speaker itu ya. Apa? Nggak serius nih gue? Ya enggak dong. Nggak ada loh. Kemarin gue udah bilang sama ayah, ada yang speaker gak disiapin? Nggak, gue yang bawain semua gitu. Lo ngomong gitu? Iya, gue bercebuan sama ayah. Bercebuan gue bawain satu set full semua. Ya kan? Karena gue takut sama adik gue kan? Karena maksud gue gini loh, kalau lo kan enak, kita tuh maksudnya owner ketemu owner, kalau ngobrol tuh enak. Iya, emang ada yang gak enak ya? Gue mau udah. Ini Miss ini Mega Bintang duitnya ada nggak sih? Duitnya ada nggak sih? Yang penting di saat gue ada budget, nggak ngutang, nah, itu aja. Oke. Okay. Gitu aja. Ya tapi dilihat juga dari hasil kerjanya. Oh, iya, iya. Kalau hasil kerjanya bagus ya pembayaran lancar. Kalau hasilnya busuk setengah-setengah, ya borok. Nggak ada, nggak ada. Udah, gue udah capek. Pokoknya gue nggak, pokoknya nada gue maunya nada lagu-lagu pengantar tidur, soft. Ya gue nggak mau nada-nada tinggi ala-ala Judika, gue nggak mau. Jadi gue penuh kesabaran. Jadi kalau misalnya kayak ada kan gue orang video gue namanya Ciko tuh. Kalau dia kenapa-napa gue nggak, pokoknya halus gini, halus gini. Yang bener dong. Nada setempat ini ya. Iya, nadanya rendah gitu. Kalau enggak gue cuman gini. Guk gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau buat kalian yang mau bikin pesta kawinan, mau bikin pesta gathering, nah kalian hubungin kita di Deo Entertainment. Jadi, lewat Ivan Gunawan juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Jadi kita tuh ada sound system, ada lighting, bahkan kita juga ada mau event organizer, mau apapun, mau pesta apapun kita siap. Bisa arrange. Bakal kita siapin juga penyanyi, mau siapa, entertainmentnya mau apa, dari musik tradisional. Misalnya mau pesta pakai gamelan, kita bisa. Mau pakai alat musik tradisional lainnya bisa. Band bisa, orkestra banget. Bisa. Bisa banget. Pokoknya cucok, meong deh, semuanya ada. Deo Entertainment, terima kasih atas supportnya, luar biasa. Thank you untuk Vibe Indonesia yang sudah mensupport juga. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Titi DJ. Duduk aja, nggak ada yang suruh nyuruh diri. Duduk aja. Oke, baik. Duduk. Oke, cari tempat seenak-enaknya. Ini kalau mic-nya sampai ke situ putus-putus nggak? Hah? Mau coba? Ntar nyemplung gue. Oke, aku boleh mengundang Ibu Titi sama Andina ada di sini dong. Kita kasih tepuk tangan dulu. Momen yang spesial hari ini, aku sengaja mengundang teman-teman semuanya yang ada di sini karena lewat Yayasan Dunia Mega Bintang, Miss Mega Bintang Indonesia, kita punya adik, kita punya seorang queen, kita punya seorang Andina. Tepuk tangan dong. Jadi Andina yang nama aslinya Andina Julianti lalu berganti menjadi Andina Juli, dan insya Allah mulai hari Jumat kemarin namanya cukup sampai Andina. Jadi sengaja malam hari ini aku ngundang teman-teman semuanya. Sebenarnya ini part of syukuran, kita bukan celebrate sih sebenarnya karena aku merasa setelah penayangan hari pertama lagunya Andina, aku hanya ingin bersyukur aja bahwa Yayasan Dunia Mega Bintang, aku nggak bisa berjalan sendirian, tidak bisa menjadikan siapapun tanpa dukungan keluarga inti atau keluarga besar dari Yayasan Dunia Mega Bintang, dimana setahun yang lalu kita menemukan sosok baru di industri perpagenan, di industri hiburan. Andina sudah menjadi bagian dari keluarga kita, dan ternyata Andina ini punya bakat terpendam untuk menjadi seorang penyanyi. Dan nggak mungkin semuanya berjalan begitu lancar, semuanya berjalan begitu mulus, kalau aku sih yakin kalau Tuhan nggak ikut andil di dalam semua persiapan ini, rasanya nggak mungkin terjadi. Dan pada malam hari ini kita juga kehadiran seorang Titi DJ, ibu kita, yang mana Ibu Titi juga yang menuliskan lagu untuk Andina. Tapi sebelum Bu Titi berbicara di depan kita, please Andina, apa yang mau disampaikan malam hari ini? Pertama-tama Dina mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang udah hadir di sini, udah ikut merayakan album terbaru, single. Amin. Amin gak tuh? Baru satu lagu udah album. Single dulu. Ada kesalahan teknis ya. Single perdana aku, dan aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Titi juga. Terima kasih sudah mempercayakan karya indahnya untuk Dina bawain. Ivan juga, thank you so much for all. Terima kasih sudah memberikan banyak kesempatan juga untuk Dina baik di dunia beauty pageant, dan sekarang diberikan kesempatan untuk bisa menyalurkan bakat di dunia tarik suara. Dan teman-teman yang ada di belakang saya, Kawahyu, Ayedardo, dan semuanya, Bu Medi, terima kasih sudah menjadi bagian dari prosesnya Dina. Dan Dina berharap semoga lagu ini bisa bisa menjadi karya Dina yang kalian bisa terima, dan semoga lagu ini juga bisa diterima di hatinya masyarakat Indonesia. Amin. Wow. Oke, sekarang ke Bu Titi. Bu Titi, pertama kali Igun kenalin Andina, dan Bu Titi juga semangat untuk buatin lagu, karena yang Igun tahu juga Bu Titi juga udah lama nggak buatin lagu orang-orang. Terus tahu-tahu ada sosok Andina, gimana kesan pertama ketemu Andina? Pakai mikrofon yang mana? Ini dua-duanya mahal, nggak ada masalah. Cuman kadang suka mati-mati ya Deo ya. Enggak ya? Silakan Bu Titi. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat malam semuanya. Jadi waktu Ivan menghubungi aku, bilang Bu Titi, Andina pengen deh aku orbitin sebagai penyanyi. Mau nggak nyiptain lagu buat Andina? Sebelum Ivan minta lagu kepada aku tuh udah tahu, udah memperhatikan Andina gitu. Karena Ivan pun sebelumnya bilang, Bu Titi lihat deh, dia cover ini, dia cover itu gitu. Terus aku dengerin suaranya. Oh, ini anak bukannya sekedar bisa nyanyi. Karena kalau bisa nyanyi banyak, ya seneng nyanyi, bisa nyanyi itu banyak. Tapi dia tuh punya karakter, suaranya tuh ada tekstur tersendiri yang merupakan anugerah. Karena orang kalau nyanyi, bisa nyanyi itu bisa dilatih lewat ikut kursus vokal gitu. Tapi suara punya karakter kayak seperti itu adalah anugerah. Tidak semua orang diberikan anugerah seperti itu, dan aku ngerasa bahwa wah, ini anak punya karakter suara yang bagus, dan nyanyinya pun bukan sekedar ala-ala, sekedar la la la, bukan sekedar gitu. Tapi memang dia punya, kalau lagi nyanyi tuh dia bisa mempunyai soul gitu, punya feelnya tuh enak banget gitu, yang jarang dimiliki oleh penyanyi-penyanyi yang belum pernah jadi penyanyi bener gitu kan. Nah terus oke, aku mau, tapi tolong lagunya seperti apa. Karena terus terang sebelum Ivan minta aku menciptakan lagu, aku wah ini anak lucu juga kalau diarahkan. Di kepalaku tadi sebelumnya adalah seperti Dua Lipa gitu. Jadi yang sosoknya kan tinggi, model Dua Lipa kan juga seperti itu kan, model tinggi. Jadi tadinya di kepala pengen lagu yang ngebeat. Cuman Super Mega Bintang ini ternyata punya pendapat yang lain. Bu Titi, aku pengen dia nyanyi lagu ballad gitu. Wah, itu challenge banget buat aku kan, karena di kepalaku tadinya aku udah punya konsep sendiri, cuman diminta sama Ivan harus lagu ballad. Karena aku pengen Andina mengeluarkan perasaannya lewat lagu, dengan lagu ballad. Nah, challenge-nya adalah bagaimana aku bisa membuat sebuah lagu yang cocok dengan karakter suaranya dia kan. Nah, jadi sebenarnya terus terang inspirasi lagu ini pun bukan semata-mata aku dapetin begitu aja, tapi memang sudah ada konsep dari sang konseptor sebelahku ini, bahwa lagunya itu harus lagu tentang patah hati, lagu tentang diselingkuhi, lagu tentang kekecewaan gitu. Wah, challenge banget buat aku. Terus sampai pada saat itu pun Ivan bilang, gue udah punya konsep video klipnya kayak gimana. Nanti Andina lagi ikut pageant, diantar pacarnya, ternyata pacarnya naksir sama pageant yang lain gitu. Oke, ya udah aku mulai. Sialan tuh laki ya. Emang sialan tuh laki ya. Berangkatnya bareng-bareng ya, pulangnya sama orang lain. Oke, aku pikir lah, mulai dari melodinya, lalu liriknya, satu persatu aku rangkai gitu. Tibalah saatnya akhirnya cari judul. Aku lihat dari kata-kata di lagu itu ada lirik kata-kata yang menceritakan tentang mahkotaku. Itu kan multi tafsir ya, artinya tuh maknanya bisa bermacam-macam. Mahkotaku karena dia adalah seorang queen, tapi mahkotaku di perempuan, di wanita juga adalah sebuah kehormatan, ya kan? Nah, Andina ini adalah wanita terhormat, jadi itu yang harus dijaga. Masih terjaga Andina? Alhamdulillah. Masih ya, nggak kayak yang lain ya. Dan itu pun aku nggak tahu loh, itu aku nggak tahu, itu mengalir aja sesuai. Kalau aku dulu sempat lepas karena naik sepeda, Buti. Jadi pas aku naik sepeda nggak sengaja, apa yang terjadi gitu. Jadi kalau kata orang lagu itu menemukan jodohnya, jadi aku rasa pun laguku menemukan jodoh penyanyinya. Karena pas aku bikin aku nggak tahu kalau Andina itu mahkotanya masih terjaga. Jadi aku bikin, jadi sangat pas banget. Ya alhamdulillah, ya ampun. Ya, nah, sampai akhirnya, aduh kayaknya nih anak mesti pacaran, terus mesti dihianati supaya bisa mendalami. Tapi ternyata enggak. Jadi waktu aku dengar hasil rekamannya, itu keren banget. Walaupun dia dua kali rekamannya. Keduanya tuh udah bener-bener dia udah bisa sangat-sangat menjiwai. Jadi aku sendiri pun merasa seneng banget, apa istilahnya ya, sangat honored gitu, bisa menciptakan sebuah lagu yang dibawakan dengan begitu baik oleh sang penyanyinya. Walaupun mungkin pengalamannya belum banyak, tapi mungkin setelah ini, setelah didera oleh produser sebelah kanan saya ini, mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi. Amin, amin. Terima kasih sudah mempercayakan aku. Sama-sama Buti, aku yakin lagu ini bisa membawa Andina ke lagu-lagu selanjutnya. Iya, betul. Amin. Aku tahu dia belum sempurna, tapi seorang Titi DJ bisa berada di tengah-tengah kita juga setelah melewati jam terbang yang begitu panjang. Jadi buat kalian yang sedang menyaksikan vlog aku, kalau kalian tidak pernah mau mencoba sesuatu yang baru, kalian nggak pernah tahu kalian bisa sukses atau enggak. Jadi kalau kita nggak berani untuk memulai, nggak akan ada prestasi di depannya. Dan aku percaya ada Andina, ada Aura, ada Olive, ada Nadia. Queen-queen aku itu queen-queen yang punya jiwa bersaing yang sangat besar. Tapi bersaing, kita bisa maju, kita bisa terpilih, kita bisa menggunakan mahkota tanpa menyakiti orang lain. That's true. So ladies and gentlemen, please welcome Andina. Itu tempatnya udah aku taruh ke sana. Abi, anterin Bi ke tengah. 5, 4, 3, 2, 1. Itu kau dan dirinya. Kini ku tahu ku bukan satu-satunya ratu penguasa hatimu. Senyum manis bibirmu saat kau menjemput aku, ceriamu karena kau baru mengantar ratu yang lain. Pengertian di matamu saat kau menunggu aku, ternyata sabarmu karena kau juga menanti ratu yang lain. Mahkotaku ini akan tetap ku jaga. maka itulah Happy Tears. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Andina. Dan aku mau sedikit bocoran untuk Andina, Buti, bahwa Andina alhamdulillah singlenya baru keluar kemarin, tapi aku sudah menabung 2 single. Dan aku harus sedikit bocoran, nanti di malam final Miss Mega Bintang Indonesia, Andina akan membawakan anthem dari Miss Mega Bintang Indonesia. Jadi nanti bisa kita dengerin saat malam final Miss Mega Bintang Indonesia. Oke, ini hujan pertanda malam hari ini. Aku senang banget karena Buti bisa menyempatkan hadir untuk datang ke rumah. Jadi sebenarnya Buti, aku kan tahu dong, aku kan orangnya sangat spontan ya. Jadi pas kemarin tuh tayang di hari Jumat, jadi aku pengen kayak bikin selebrasi kecil-kecilan karena aku percaya dari awal aku ketemu Andina sampai akhirnya dia punya single. Dikelilingin sama tim inti ini, Buti. Iya. Yeah. Ya kan, jadi kita nggak perlu bikin yang mewah-mewah di hotel, apa undang media dan segala macam. Jadi kayak yang penting esensinya rasa syukur. Yes, ya. Betul. Dan Buti dengerin rekamannya. Belum lihat klipnya ya? Belum. Hah, bilangin Abi dong. Mau Buti kasih lihat klipnya di laptop. Iya. Jadi klipnya itu baru akan kita rilis hari Jumat minggu depan. Oke. Bismillah. Dan nanti juga Andina bakal nyanyi di malam final Miss Mega Bintang Indonesia. Bangga banget loh. Jadi ya aku sih berharap karir dia bisa panjang. Amin. Karena dia anak yang baik, mau belajar. Itu dia. Yang penting mau belajarnya itu yang sangat jarang dimiliki oleh orang-orang yang biasanya udah mencapai satu capaian tertentu, kadang-kadang suka malas belajar lagi. Kalau dia enggak. Betul. Dia tuh kayak kemarin kita, kalau aku itu kan kalau dapat lagu pasti aku pengennya dia workshop. Jadi selalu workshop. Nah pas kemarin juga pas ada lagu anthem dia lagi di rumah, berangkat cepet ke studio. Jadi aku jadi kepikiran pengen buat studio. Bisa, kenapa enggak? Jadi kepikiran ya, kan perkataan lah doa. Kata amin, jadi, ada amin. Jadi kayak kalau pas lagi ada ide-ide apa, lagi ada inspirasi apa gitu kan, supaya cepat gitu Buti. Iya. Ya kan? Support. Gitu. Thank you for coming. Aku senang banget. Terima kasih untuk diajak menjadi bagian dari sebuah karya yang bukan hanya karena aku aja, tapi juga banyak orang di situ. Karena kita kalau kita berbuat sesuatu pasti bukan hanya kita sendiri, ada tim solid di belakang itu yang harus kita juga patut terima kasih. Jadi jadi di vlog ini Buti baru pertama kali ngelihat klipnya. Jadi kita lihat reaction Buti seperti apa ya. Ininya bagus, gambarnya bagus. Rambutnya Arlin. Oh, rambutnya Arlin. Saya kenalin, ini temen aku. Ini bagus. Geser sini dulu pada waktu. Ini Moza nggak nyangka ya. Ini Moza. Iya. Bagus loh Moza. Di belakangku tentunya, tangan aku yang terakhir semua keluar akuin. Sedekat itu kau dan dirinya. Ini siapa ini? Ada model juga. Ternyata ceriam karena kau Jess, Rajes, ntar ulang lagi tapi jangan story. Kepada Andina. Ada masalah apa nih? Anjing ya. Baju-bajunya clean. Gimana reaction? Bagus banget. Jadi aku belajar jadi sutradara, jadi produser, ya, bikin semuanya. Baju. One stop solution. Bagus banget. Halo, aku Hans Virgoro dan saya Dr. Wedita. Selamat dan sukses untuk single terbarunya dari Andina, iya, yaitu Mahkotaku. Bagus banget ya dok, tadi ya dok. Bagus banget, Andina teknik menyanyinya juga luar biasa. Terus teknik, pokoknya saya melihat banyak kemajuan banget dari Andina ini. Baik dari teknik menyanyi, juga tadi juga lagunya bagus banget ya. Kita terharu juga ya, ya dok. Terharu dan sampai merinding. Transformasinya Andina di 2023 ini benar-benar membuat kita Indonesia bangga. Bangga banget. Apalagi Andina akan tampil tadi katanya di event Mega Bintang. Oh iya, nah, betul. Itu nanti akan ada 2 single juga dok. Ya. Jadi wah, sukses terus buat Andina. Sukses ya. Congratulations Andina, tadi sudah kedengeran lagu Mahkotaku. Aduh enak banget lagunya, suara kamu the best. Keren banget, benar-benar ada banyak orang yang nyanyi tapi kamu ada kayak feeling gitu, suaranya luar biasa, like really enjoy, not getting bored gitu, nggak capek kedengeran gitu, suaranya bagus banget. I wish you all the success, sukses selalu, sehat selalu, semoga kamu bisa singer Indonesia terkenal gitu di dunia gitu, nanti di Spotify biar milion miliar orang yang dicari lagu kamu ya, amin. Halo Andina, keren banget pokoknya tadi single terbarunya ciptaan dari Ibu Titi, Masya Allah, semoga masyarakat Indonesia senang denger lagunya dan bisa dinikmati sampai kapanpun juga. Yeah. Congratulations buat Andina Juli. Selamat single kamu Mahkota bagus banget. Kamu ini juga bagus banget. I'm so proud of you and I wish you all the best in your career as a singer. Sukses selalu. Andina, congratulations atas dirilisnya single pertama kamu Mahkotaku. Koko cuma ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk kedepannya sebagai seorang penyanyi. Tetap humble, tetap baik dengan semua orang, itu yang penting. Oke, aku Raja Sancari. Di sini aku sebagai coachnya Andina. Aku pengen ngucapin congratulations untuk single pertamanya Andina yang berjudul Mahkotaku. Semoga single ini bisa laris di pasaran pastinya, dan mudah-mudahan di nextnya Andina punya single baru, bahkan album yang bisa menginspirasi semua wanita di luar sana. Congratulations Andina. Wah, tadi dengerin lagunya Andina Mahkotaku, keren banget. Gak nyangka Andina sekarang udah punya single ya. Dan gue juga gak sabar banget untuk ngeliat video klipnya. Yang tadi gue udah intip-intip dikit, keren banget. Pokoknya sukses buat Andina, semoga karirnya secemerlang. Karirnya juga di beauty pageant. So, good luck Andina. Hey, aku Andinata. Congratulations buat Andina Juli, lagunya top. Pokoknya buat ini langkah pertama itu udah bagus banget Andina. Pokoknya sukses selalu, ditunggu single 2, 3, 4, 5 sampai 100. Tadi aku udah ngintip video klipnya. Grande. Kalian harus nonton ulang. Halo, aku Yoga dari Passion5. Andina, congratulations untuk single perdananya. Suara kamu enak banget, pembawaannya juga pas banget sama lagunya. And hopefully kita tunggu karya-karya kamu di berikutnya. Sampai ketemu lagi di studio ya. Aku merasa mati.